Indosiar terus mencari putra-putri terbaik bangsa di bidang seni musik dangdut tanah air melalui gebrakan baru lewat program kompetisi ajang bergengsi tersebut. Muncullah sang juara terbaik dengan berbagai proses dan seleksi yang begitu ketat dan panjang. Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang sudah diadakan oleh Indosiar adalah The Academy Asia, dan Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar. Pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas, jelas dan lengkap siapa saja yang sudah menjadi juara dalam ajang Dangdut Indosiar selama ini dan dari daerah manakah mereka berasal. Bagi kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis. Yang pertama, di ajang kompetisi pencarian bakat The Academy Indosiar. The Academy musim pertama, juara pertama ada Lesti yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Juara kedua ada Ati Kodong, berasal dari Selayar, Sulawesi Selatan. Juara ketiga ada Edfran Angga, berasal dari Palembang. The Academy musim kedua, juara pertama ada Evi Masamba, berasal dari Sulawesi Selatan. Juara kedua ada Danang, berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Juara ketiga ada Irwan Krisdianto, berasal dari Sumeneb. The Academy musim ketiga, juara pertama Muhammad Irsyad Basir atau Ical, berasal dari Majene. Juara ketiga Winnie Wahyuni, berasal dari Pontianak. Juara ketiga ada Irsyad Cendikiawan, berasal dari Pekanbaru. The Academy musim keempat, juara pertama Fildan, berasal dari Bau-Bau. Juara kedua ada Putri Isnari, berasal dari Balikpapan. Juara ketiga ada Aulia, berasal dari Pontianak. Yang kedua, sang juara di ajang pencarian bakat The Academy Asia. The Academy Asia musim pertama, juara pertama Danang, berasal dari Indonesia. Juara kedua Lesti, Indonesia. Juara ketiga Siha Zikir, berasal dari Malaysia. The Academy Asia musim kedua, juara pertama Winnie Wahyuni dari Indonesia. Juara kedua Norafni Jamal dari Indonesia. Juara ketiga Irsyad Cendikiawan dari Indonesia. The Academy Asia musim ketiga, juara pertama Fildan Rahayu dari Indonesia. Juara kedua Rezat Zakaria Mahdani dari Indonesia. Juara ketiga Aulia dari Indonesia. The Academy Asia musim keempat, juara pertama Selviani dari Indonesia. Juara kedua Tiara Ramadhani dari Indonesia. Juara ketiga Zamrizam dari Malaysia. The Academy Asia musim kelima, juara pertama Fauzal Abadi dari Indonesia. Juara kedua Rias Randa dari Indonesia. Juara ketiga Hanna Presillas dari Filipina. Yang ketiga, sang juara di ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar. Lida Indosiar tahun 2018, juara pertama Selviani, berasal dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Juara kedua Tiara Ramadhani, berasal dari Sumatera Selatan. Juara ketiga ada Arif, berasal dari Sumatera Barat. Lida Indosiar tahun 2019, juara pertama Fauzal Abadi, berasal dari Aceh.
Juara kedua ada Puput berasal dari Sulawesi Selatan. Juara ketiga ada Sheila berasal dari Maluku. Itulah nama-nama sang juara di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar selama ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.